Halo good people, balik lagi di channel Debugpedia. Bagaimana kabar para sahabat di rumah? Pasti sehat selalu dong. Nah, kali ini Debugpedia akan membahas profil 200 ambiar saat ini. Tentunya para pecinta lagu galau dan sobat ambiar pasti pada tahu nih. Yaps, siapa lagi kalau bukan Nella Karisma dan Happy Asmara. Nah, langsung aja yuk kita simak profil dan biodata dari mereka. Nella Karisma. Nama lengkap Nella Tri Karisma. Tempat tanggal lahir Kediri, Jawa Timur, 4 November 1994. Kebangsaan Indonesia. Agama Kristen. Profesi penyanyi dangdut. Instagram @NellaKarisma. Mengutip dari laman Tribun Bogor, Nella Karisma mengawali debut karirnya sejak tahun 2015 dari panggung ke panggung bersama grup musik Monata. Di usianya yang sangat muda, Nella berhasil menembus industri dangdut Indonesia dan kini rajin manggung di dalam hingga luar negeri. Namun, kesuksesan Nella Karisma saat ini tidak lepas dari usaha dan kerja kerasnya dahulu. Sejak usia 3 tahun, Nella telah mengasah bakat vokalnya dengan cara ikut inden di berbagai pagelaran wayang kulit di Kediri. Padahal, menyanyikan tembang-tembang Jawa dengan gaya sinden juga perlu teknik vokal yang sangat kuat. Untungnya, darah seni memang mengalir di tubuh Nella Karisma, karena kedua orang tuanya sama-sama berbakat di bidang kesenian. Ayah Nella Karisma adalah pemain musik dengan genre campursari, sedangkan sang ibu pintar memainkan alat musik gitar, angklung, dan suling. Ketika usianya menginjak remaja, Nella Karisma kembali bernyanyi di panggung-panggung kecil dengan iringan musik dari organ tunggal. Nella Karisma sendiri kemudian bergabung dengan orkes Melayu lokal Lagista yang dipimpin oleh Cak Rul. Sejak di OM Lagista, Nella mulai bersinar dan menjadi idola dangdut di pesisir Jawa Timur. Tak butuh waktu yang lama nih, Nella kembali mengeluarkan gebrakan dengan single pertamanya, Konco Mesra. Penyanyi kelahiran 4 November 1994 ini digandeng oleh label Naga Suara pada tahun 2017. Selain Konco Mesra, lagu Jaran Goyang juga menjadi salah satu lagu yang sangat terkenal. Happy Asmara. Happy Rismanda Hendranata yang lebih akrab disapa dengan nama Happy Asmara merupakan pedangdut muda yang kini masih berusia 21 tahun yang lahir pada 10 Juli 1999 di Kota Kediri, Jawa Timur. Sosok Happy Asmara juga dikenal sebagai pedangdut top yang tak gengsi meski harus ngarit mencari rumput untuk ternak miliknya. Bakat menjadi artis Happy Asmara ternyata sudah ada sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat masih berusia 8 tahun, ternyata Happy Asmara sempat ditawari untuk melakukan pemotretan majalah anak-anak yang ada di Jawa Timur. Mengikuti passion yang ada, Happy Asmara pun terpilih menjadi model untuk majalah anak-anak tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, bakat lain Happy Asmara dalam bidang tarik suara mulai terlihat. Happy Asmara mulai melatih vokalnya sejak duduk di bangku SMP. Berkat bakatnya, Happy Asmara akhirnya memulai karir dengan bernyanyi di berbagai event di Kota Kediri dan kota-kota sekitar. Saat melakukan wawancara dengan Curia pada tahun 2017 silam, Happy Asmara mengaku mengambil resiko saat harus berganti haluan dari penyanyi pop menjadi penyanyi dangdut. Happy Asmara justru nekat meninggalkan panggung musik pop dan berani ambil resiko menggeluti musik dangdut. Untuk menandai eksistensinya di genre musik dangdut, artis asal Kediri ini merilis single Tewas Tertimbun Masa Lalu. Ternyata kehadiran penyanyi yang di panggung ini lebih dikenal dengan nama Happy Asmara mendapat sambutan hangat dari kalayak ramai dan juga masyarakat. Terbukti, di setiap pementasan yang menampilkan dirinya, selalu hadir puluhan fans yang menamai dirinya Pas Hati, yaitu kepanjangan dari pasukan Happy Asmara sejati. Nah, itu tadi sekilas profil mengenai Happy Asmara dan juga Nella Karisma. Bagaimana menurut good people? Ayo, pilih yang mana? Semoga karir keduanya semakin lama, semakin cemerlang, dan semakin sukses. Serta bisa memberikan hiburan yang positif bagi tanah air. Sukses selalu untuk Nella Karisma dan Happy Asmara. Thanks for watching.